sini. Iya, di sini aja, Mbak. Oh, Mbak, yakin, Mbak? Di sini, Mbak? Iya, emangnya kenapa, Mbak? Ini kan jurusannya ke kampus, Mbak. Saya mau biasa turun di sini, soalnya nanti saya jemput lagi pacar saya. Oh, gitu. Kenapa nggak dijemput dari rumahnya aja? Enggak, saya malu. Nanti saya ketahuan kontrak lagi. Sorry, Mbak. Kasih ya. Kasih ya. Elah. Segitu malunya. Alhamdulillah, orderan lagi. Apa nih? Ah, ini mah kecil, alat tulis kantor. Ada duitnya gue. Ah. Permisi, Mbak. Iya, Mbak, ada perlu apa? Aku mau nanya tentang kreditan. Emang bisa ya? Mbak Ade. Mbak Mawar, tumben di sini. Iya, aku tuh mau nanya tentang kreditan. Emang bisa ya? Oh, yang kredit itu iya bisa, Mbak. Gitu. Barangnya apa aja sih, Mbak Ade? Barangnya itu ada bisa kulkas, TV, AC. Oh, banyak sih, Mbak. Nanti tuh kalau misalkan mau pembayarannya, bisa dari transfer atau cash. Oh gitu? Iya. Nanti aku bilangin Mas Mul deh. Oh iya, Mbak. Ade mau pesen nasi bungkus dong buat besok pagi. Asik dapat pesenan. Emangnya mau pesen berapa? Ade, bentar. Ade tanya. Pada mau pesen nasi bungkus nggak buat besok? Saya mau pesen dua. Saya pesen dua ya. Oh dua? Ya udah deh, berarti dua, tiga, empat, lima. Lebihin dua deh, Mbak. Oh iya, iya, iya. Ya udah kalau gitu. Ade lanjut dulu ya. Oh iya. Kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Kasih ya. Tabilonya mana? Ini, Mbak. Silakan dipilih. Nah, ini. Terus sama penggaris. Ya, sebentar ya. Saya ambilkan. Iya. Masuk kok di sini sih? Kenapa di sini? Lah, aku mau belanja buat orderan. Terus kenapa di sini? Masih banyak toko lain. Ih, Mbak Asna, ini kan yang paling lengkap. Nih ya, kalau Mbak Asna nggak percaya ya, nih Mbak Asna lihat sendiri. Tuh. Alah, lo ngikutin gue paling nggak. Enggak, beneran. Tuh lihat sendiri. Iwan, penggaris tadi. Lo kok sama? Gue juga namanya Iwan. Masa? Nih. Lah. Tunggu, ini error kali ya, Mbak ya? Ya. Iya, ini penggarisnya. Tunggu, ini berapa sih harganya? Tunggu, berapa? Ya. Oke. Sel, makasih ya traktirannya. Ah, biasa itu mah. Justru gue yang harus terima kasih, Pak, sama lo. Udah dibantuin. Ah, itu mah kecil. Lain kali boleh dong tuh traktir lagi ya? Yeay, gantian kali. Bikin traktir gue dong. Oh, begitu. Ya udah, kita cabut dulu ya. Iya. Dah. Deh. Lo gak akan mungkin bisa ngelain gue. Kita lihat aja nanti. Aduh, serem lah. Aku duluan. Eh, kunci motor lo tuh. Hah? Oh iya. Ya. Aduh. Gue duluan. Hah? Gue duluan. Aku duluan. Kami takut berangkat dulu ya. Iya, iya. Eh, Pipi, tunggu. Tunggu sebentar. Nih, Papi kasihin pesenan nasi uduknya Mbak Ade, ya? Tapi Papi nggak kantor hari ini, Mi. Loh, kenapa? Semuanya teman-teman pada mogok nggak mau ikut safety riding. Terus Papi ikut-ikutan? Iya sih, soalnya nanti aku dibilang driver nggak asik. Papi kok jadi kayak anak kecil sih? Padahal itu pelatihan safety riding. Iya, itu keren loh. Emang Mami tahu? Enggak sih, cuma nonton di TV aja. Yaudah nih, Papi ke Mbak Ade dulu ya, anterin pesenannya. Halo? Lo hari ini ke kantor kan? Pokoknya awas ya, sampai lo ke kantor, gak asik, gak kompak.
Padahal tadinya mbak ya, aku tuh mau ngajakin kalian berdua buat adu-aduan banyakan penumpang. Yaudah, gue ambil tantangan lo. Setuju, aku jadi wasitnya. Terus yang kalah? Jualin nasi uduk saya. Setuju. Ini mobil polisi dia tadi ngikutin gue, kenapa ya? Aduh, ampun, pak, jangan tangkap saya dong. Aduh, pak, sumpah jangan tangkap saya, jangan masuk ke siapa. Motornya jangan di tengah jalan gini, saya mau masuk ke dalam. Terus kalian berdua mau ngantar apa? Bapak kan tadi habis order lewat aplikasi OkeJack, pak. Ini pesanan bapak. Iya, saya yang pick up dari Asna. Kan sudah saya cancel setengah jam yang lalu.